Hati-hati ya, langsung digas nanti. Sesuai 2150 gas itu. Ini tim 11 kurang 1, tim 3 dan tim 2 kurang 1. Langsung gas dari panitia 1. Langsung ke camp R9 ya, yang selalu mendominasi. 3 map mendominasi ya. Winner 3 kali, winner winner chicken dinner ya. Luar biasa sekali. Thank you.
Air Angel kembali. Pas banget. Langsung ke 1, 2, 3, 4 squad ya. Apaknya dari tim R9 akan banyak bertempur. Tidak ada yang bertempur juga. Ada post lip di sana. Hendry akan bertemu kembali. Ya akan bertemu ini apa? Ada step, ada step, step. Itu dia sudah terlihat. Ada camper di sana. Saling mengintip. Camper sendirian dan juga Hendry juga sendirian. Jebak dengan boom, luar biasa sekali Hendry. Akankah keeper mundur di situ? Dipancing dengan boom kembali untuk tempat menyerang. Iya sudah. R9 kembali mungkin buat camp. Oh hati-hati. Sangat berhati-hati sekali dari tim R9 pemainnya. Iya. Itu dia. Wow. Langsung rata karena masih tersisa satu tadi. Wow, mendominasi sekali dari tim R9 sudah mendapatkan satu squad 4 kill di sana. Lagi sendirian. Ada pertempuran lain juga di sana ya. Dari tim Takas juga udah kill 2 ya. Tapi sepi ya. Front to front. Ada tim 5 juga ternyata di situ. Most kill. Penciler. Hmm.
MS Kuriti juga udah kabur ya. Sebelumnya tadi dia sudah dalam jangkauan dari R9. Karena melihat bahwa itu R9, dia mungkin langsung cabut ya. Karena yang pertama dia sendirian. Map Air Angel, main map yang sangat luas juga. Ini sangat sulit nih untuk bertemu. Hati-hati. Ganti mobil. Dari R9 juga sudah memenangkan 3 map ya. Saya udah bisa langsung win ya. Satu kali map ini aja mereka menang lagi, ini udah benar-benar pastikan ya. Sudah satu kali ya. Menunggu supply dari TR9. Oh, ini sedang bertemu ya, tim 4 dan tim 11. Masih saling intip mengintip karena kill pertama itu sangat berpengaruh pada mental tim ya. Hati-hati di Pochinki ya. Pochinki ini benar-benar banyak sekali. Pasti sana bam, sendirian bam, harus dibantu bam. Satu berhasil mencap. Dua kali bam berhasil block dan kill satu. Masih dibiarkan mode merah, zona merah, tapi hati-hati masih ada satu. Masih ada Pak Bob di sana. Iya, sudah. Satunya tidak berhasil. Harus tumbang dari tim 11 rata. Ini dapat mungkin satu saja ya. Satu untuk satu squad sangat singkat. Pemain jalan ini sangat luas sekali ya. Ini sulit sekali untuk menemukan batu ya. Menembus batas tim Coslip ya.
sendiri juga sudah bergerak untuk mencari musuh tampaknya. Masih di luar ring ya, di pinggir ring. Coba mencari mangsa empuk di luar ring. Di luar batas satu cepat ya. Menaiki mobil sudah masuk ya, seharusnya menunggu sebentar saja. Nah, ringnya dekat, ringnya masih terlalu luas. Tim Takas juga masih di luar ya. Apa yang mereka pikirin nih, ngebug? Ada ngebug atau ngelag Takas nih? Ditinggal aja sih Takas. Stopping red zone, hati-hati dari tim Takas yang punya tim R juga bagian satu. Lagi gak ada musuh juga. Nice shoe. Hati-hati. F9. Deng. Kupang. Kupang atuh. Ya, lewat. Langsung ini ya, Takas ya, DC ya. Nyangkut atau ngelag atau gimana itu si Takas. Nice. Tapi dari tim R9 masih mencoba untuk mencari dan mencari mangsanya, dan Mimin gak akan buka map karena akan menemukan mereka. Bahaya. Kita lihat aja dari musuh terus. Masih sudah terdeteksi. Gak nyerang kan? Gak nyerang. Hehehe.
IAE. Deket ya, sama tim 8 ya. Tim ini 12. Wih, terbangan ini. Gak bisa ketemu ini. Respon. Wah, kenok. Mantep aja sih di mobil. Tim apa ya? Yang slow yang kill. Sniper tadi kayaknya. John Slow. Lost Doll. Menggunakan sniper. Ya, si saling awas mengawasi saja, lirik melirik. Tersisa 29 manusia lagi. Map juga masih lumayan luas untuk menampung 9 tim. Kabur. Kabur ternyata tim 12 pakai mobil. Mungkin mereka mungkin cuman berdua ya. Kabur ya dari tim 12 tadi ya. Mobil main kabur, cabut jauh-jauh. Sepertinya ini untuk mendapatkan posisi saja ya. Gak terlalu berambisi untuk cari kill. Sudah sangat jauh sekali tim 12. Tim 13 apalagi mereka coba bermain aman aja ya. Oke, tim lain juga kayaknya main aman aja ya, karena mapnya masih benar-benar luas loh. Nah, udah ada pertembakan dari tim 3 dan tim 4. Tim 5, maaf. Au. Henry sniperingnya mantap kali. Hati-hati, ada tim lain juga di sana. Kena joget pula.
Ya, kalau itu dong. Nongol, salah sendiri Anda nongol. Tenok kan jadinya. Keempat. Hati-hati bung, iya turun. Masih berpencar ya dari tim 4. Tembakan peringatan agar tidak mendekat. Walaupun itu sangat merugikan. Wow, kenop. Harus di follow up segera. Gak ikut. Masih lengkap dari R9, luar biasa sekali. Wow, mencoba untuk meledakkan. Ya malas sih. Malas sih Bieber yang kena. Lancar tertembak mobilnya di situ. Dan juga seorang Ritz juga sudah harus tumbang di sana oleh tim R9. Masih bisa mendominasi dan mendapatkan dua knockdown dari tim 4. Au. Hati-hati ada tim 1 yang mengawasi. Tim 1 mengawasi. Sudah coba. Langsung saja habis dari tim 4. Tim klepon R9 juga ya, padahal sama-sama R9 ya. Mantap kali. Legion 9 boom, masih mendominasi
masih ada dua tim lainnya dari tim 8 Monstera dan tim 13 masih bermain dengan squadnya terdiri Tarik Sis, Son Ponto, posisi di dalam lingkaran front to front, coba menyergap hati-hati ada tim tim 6 semua ya, mereka mau masuk dulu atau enggak. Tim 5 di depan. Hi. Henry masuk ke. Tapi yang bisa tetap masih ada pertempuran oleh tim 13 dan juga 3 mencoba untuk pertarungan begini. Atau saat di sana 3 yang berada di luar sekali. Tim 3 30 detik lagi. Sana akan menembus. Tim mencar ya, untuk tim 3 mencar. Di luar lapangan CBR berhasil killing R9, tersisa satu. Tampaknya tadi kita tidak melihat bunga, masih ada satu lagi. Seorang bodat, akankah berhasil mempertahankan diri seorang diri di situ? Baik sekali bodat ini. Bodat akhirnya dari R9 tumbang juga. Sisa dua lagi, akankah dari FRL Megaloman atau Force Team, Forsen dan Cion yang masih bertahan? Tersisa tiga hero lainnya yang mencoba tapi terlalu menginginkan produk. Kita lihat satu lagi wabung di sini, akan ke Cion atau Megaloman atau Sean yang berhasil mendapatkan kill. Hati-hati banget ya. Menunggu 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada tempat bersembunyi di depan sana. Langsung one hit tadi. Baik sekali.